Lo gimana? Bye-bye. Aku tuh, oh tuh si Pika tuh bawa dia punya DVD belum? Belum. Je hebt mooie spullen. Dat weet je, hè? Ja, ja. Bloem-cd.
dat hij een wond in zijn zij heeft. 8 dagen later waren de discipelen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Zij hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. Vrede, zei hij. Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel er maar eens aan en twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Mijn Heer en mijn God, stamelde Thomas. Geloof je het nu, omdat je mij ziet, zei Jezus. Gelukkig zijn de mensen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van zijn discipelen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Yesus menambahkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucurkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang disebut Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Sampai demikian jawab pembacaan Alkitab pada siang hari ini. Tanda banyak yang Yesus serahkan kepada murid-muridnya dan semua di dalam jangka waktu 40 hari. Maksudnya untuk bangunkan iman supaya jangan lagi mereka tidak tahu mau bikin apa karena putus asa, karena bimbang, karena apa yang sudah terjadi di dalam satu minggu yang mereka sudah merasa. Bukti apa ada bagi perjuangan RMS selalu sebagai pemimpin hal ini dikemukakan. Dulu kita mau baca dari teks proklamasi. Ik wil eerst uit de onafhankelijkheidsverklaring, daar zou ik moeilijk lezen. En ik verzoek u allen op te staan. Kita persilahkan semua untuk bangkit berdiri. Proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan. Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir kemerdekaan Maluku Selatan de facto et de jure yang berbentuk republik, lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia
Timur dan Republik Indonesia Serikat. Beralasan negara Indonesia Timur sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bahagian selaras dengan peraturan-peraturan mutamur dan pasar yang masih syah berlaku. Juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret tahun 1947, sedang Republik Indonesia Serikat sudah bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan KMB dan undang-undang dasarnya sendiri, Konvensi Meja Bundar. Ambon, 25 April 1950, Pemerintah Maluku Selatan YH Manawutu A. Wairisal, The Onafhankelijkheid verklaring, ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van het volk der Zuidmoedigen, proclameren wij hierbij.